memungkinkan kita menjelajahi daerah yang sulit digapai. Dan saat ini, alat ini terbang melintasi langit yang tinggi dan terkadang drone menangkap hal-hal yang mengejutkan dan tidak diduga-duga. Apa aja itu? Inilah hal-hal yang di luar dugaan yang ditangkap oleh drone. Eits, bagi kamu yang belum subscribe, ditekan dulu ya tombol subscribe di bawah biar kamu gak ketinggalan video terbaru The Shiny Peanut. Traktor Pemberani. Ketika kebakaran melanda sebuah ladang berukuran 30 hektar di Weld County, Colorado, seorang petani pemberani bernama Eric Howard melompat ke traktornya dan langsung memotong jalur ladang agar api tidak menyebar. Eric menyingkirkan tanah paling atas sehingga tidak ada bahan yang bisa terbakar. Sebenarnya ia nyaris tidak bisa bertahan di depan api itu. Bahkan kebakaran itu hampir melelehkan seluruh cat traktornya. Dengan rekaman ini terlihat sekali betapa Eric sangat ingin melindungi ladangnya tanpa harus menunggu pemadam kebakaran. Putih-putih. Seorang YouTuber bernama Furious Otter mengemudikan drone untuk melintasi hutan dan tiba-tiba sesuatu berwarna putih misterius tertangkap kameranya. Ia pun penasaran dan memutuskan untuk membawanya lebih dekat. Dan ternyata tampak sesosok manusia berbaju putih melihatnya. Apa ia sedang melambaikan tangan atau menyisir rambut? Tetapi yang paling aneh adalah kenapa ia berada di dalam hutan? Bagaimana pendapatmu tentang ini? Pemukiman aneh. Seorang YouTuber bernama Justin Brown telah melihat orang-orang aneh di Lompoc, California. Dia terlalu gugup untuk menyelidiki situasinya secara langsung, jadi dia mengirim drone untuk melihat lebih dekat. Ternyata ada orang asing yang tinggal di dasar sungai dekat rumahnya. Dia tidak tahu siapa mereka dan apa yang mereka inginkan atau mengapa mereka begitu dekat dengan lingkungan pinggiran kota yang sepertinya tidak terlalu istimewa dengan cara apapun. Juga dengan cahaya biru yang berkedip secara misterius ini. Kira-kira apa ya yang sedang mereka lakukan? Menghilang. Seorang YouTuber bernama Chris Lamb mengatakan bahwa dia sendirian saat menerbangkan drone di Fort McLellan, Alabama. Tapi ternyata sesuatu tertangkap pada kameranya. Ada seseorang yang tiba-tiba menghilang di dekat tiang. Padahal Chris mengaku saat itu hanya dia sendirian. Kira-kira apa ya itu? Badut sawah. YouTuber Golden Hour rupanya menerbangkan drone ini ke ladang jagung pada akhir 2016 lalu. Tadinya ia mengira ini adalah orang-orangan sawah, tapi ternyata merupakan seseorang yang menggunakan baju badut. Anehnya, badut itu melotot pada drone sebelum berlari masuk ke dalam hutan. Guys, menurut kalian bagaimana? Hiu tersangkut. Seorang YouTuber asal Australia yang bernama Simon Lawrence menerbangkan drone dari atas kapalnya di Port Lincoln. Dia dan teman-temannya mencari untuk menangkap kepiting di perairan laut dalam, tapi ternyata ada hiu putih besar yang tertarik pada panci kepiting mereka. Mereka dengan bijak memotong tali dan melihat hiu itu berenang menjauh. Ya, setidaknya mereka beruntung karena hiu itu nggak membalikan kapal mereka. Gimana dengan kejadian-kejadian tadi? Mengejutkan bukan? Menurut kalian gimana? Jangan lupa beri tanggapan kalian di komen ya. Dan buat kalian yang suka dengan video ini, silakan tekan tombol like dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih.